Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali lagi di channel Kreasi Takia. Pada kesempatan pagi berbahagia ini, kami akan mengajak rekan-rekan semua untuk menyimak video panen cabai. Jadi pagi ini kita semua akan memanen cabai, ya, cabai rawit. Ini umur 4 bulan lebih, sudah 10 kali petik. Jadi cabai ini ditanam di sela-sela tanaman kopi. Jadi di kebun kopi, di sela-sela tanaman kopi ditumpangsarikan dengan tanaman cabai. Tanaman pokoknya atau tanaman intinya tanaman kopi, sedangkan tanaman sampingannya itu tanaman cabai rawit. Cabai rawit ini biasa disebut di sini, di daerah tempat tinggal kami di dataran tinggi Gayo, namanya cabai caplak atau cabai rawit atau cabai kecil. Ini buahnya kawan-kawan. Jadi tanaman kita ini, tanaman cabai rawit ini kami tanam di sela-sela kopi dengan menggunakan media tanamnya itu mulsa hitam perak dengan diameter 90 cm seperti ini. Kami sudah pernah mencoba juga tanpa menggunakan media mulsa sebagai media tanamnya, cuman waktu beberapa minggu gulma tumbuh subur. Jadi kami lebih menguntungkan menggunakan mulsa hitam perak. Jadi kawan-kawan semua, cara memanen cabai atau memetik cabai ini, yaitu kita memilih buah-buah yang sudah mulai besar, yang sudah berbobot, ya. Kita petik saja seperti ini secara perlahan. Saya berhati-hati agar tidak patah tangkai yang lainnya. Alhamdulillah, pada tahun ini harga cabai rawit atau cabai caplak ini sangat bersahabat dengan petani. Alhamdulillah harganya berkisar Rp50.000 per kilogramnya. Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, cabai rawit atau cabai caplak ini pernah anjlok harganya di bawah Rp4.000. Itu sangat memprihatinkan. Cuman alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini para petani cabai, terutama di Benar Meriah dan wilayah Aceh Tengah lainnya, itu dapat tersenyum lega karena kenaikan harga cabai yang sangat signifikan. Harga cabai di pasaran sangat melambung tinggi, jadi berdampak bagus kepada para petani yang membudidayakan tanaman cabai rawit atau cabai caplak ini. Oh iya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel Kreasi Takia, kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkunjung dan mengikuti video kami. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga dalam lindungan Allah selalu, mudah rezekinya, jauh dari mara bahaya, dan sukses buat kita selalu. Amin, amin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dong. Terima kasih banyak, ya. Thank you.
Sintok, sintok. Sintok, sintok.